Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Cipto Song. Video kali ini saya bolang lagi ya, cari bambu unik ya. Ini saya sudah izin sama aki-aki ya. Siapa tahu di sini saya dipertemukan dengan keunikan bambu Nusantara ya. Ini masih di rumpun bambu apus ya. Oke, untuk melihat keseruannya videonya jangan di skip-skip ya. Biar jam tayang saya nambah ini. Ini jam tayang saya ini lagi berkurang terus ya. Oke, langsung ya kita menelusuri bambu ya. Mencari keunikan bambu unik Nusantara. Ini ada di rumpun bambu apus ya. Oke, di sini saya melihat ada ruas pendek ya. Ini yang sangat ciamik ya. Ini buat bikin tongkat ini bagus ya. Mantap ini ruas pendek. Ruas pendek. Oke, kita cari lagi ya. Siapa tahu saja ada keunikan. Nah, ini di sini ada juga bambu yang melingkar-lingkar seperti ini ya, berkelok-kelok ya. Ini dari sini patah pinggang ya. Terus ini masuk ke sini. Ini mantap ya. Kita buka celumpringnya ya, siapa tahu saja ada keunikan. Ini hanya bambu berkelok-kelok ya. Ini mantap, jumbo ini ya. Oke, kita cari lagi ya. Siapa tahu saja ada keunikan yang lain. Kita ke rumpun bambu yang sebelah sini ya. Nah, ini saya di sini melihat ada carang sewu ya. Ini carang sewu, ada tong-tong seribunya ya. Ini tongser, tong-tong seribu. Lubangnya lumayan banyak ya. Ini adalah bambu tong-tong seribu. Oke, mantap. Kita cari lagi keunikannya. Siapa tahu saja ada keunikan yang lain ya. Kita ke rumpun yang sebelah sini ya. Oke, di sini saya melihat ada sabdo lutut ini ya. Ini bambu sabdo lutut. Oke, kita cari lagi keunikan yang lain. Ini ada juga sabdo lutut lagi ya. Oke, di sini saya melihat lagi ruas pendek ini. Ruas pendek cakep ini buat tongkat. Oke, kita cari lagi ya. Ini ada ruas pendek lagi ya. Ini ada sabdo palonnya. Ini ada dua sabdo lutut, berarti sudah masuk pakem sabdo palon. Oke, kita cari keunikan yang lain lagi ya. Siapa tahu saja kita menemukan keunikan bambu Nusantara yang lain. Di sini ada juga ruas pendek lagi nih, sabdo lutut. Ini ruas pendek ya. Oke, kita cari lagi keunikan yang lain. Ini ada bambu yang bolong seperti ini ya. Ini bukan combong ya.
Oke, kita cari lagi. Ini lokasinya di dekat kandang ayam ya. Cuman ini ayamnya sudah tidak ada. Ini di sini bambunya masih pada muda-muda ya. Oke, kita cari lagi. Atau saja ada keunikan yang lain. Nah, itu di sebelah sana saya melihat ada bambu kurung juga di sana ya. Nah, itu dia posisinya ya. Itu bambu kurung yang jumbo ya. Oke, mantap. Oke, demikian ya teman-teman ya, pembolangan hari ini. Saya di sini menemukan bambu ruas pendek di sebelah sana. Ini ada tong-tong 1000 juga ya. Ini dari mulai bawah itu. Ini tong-tong 1000 ini. Tong-tong 1000 nyampe ke atas itu ya. Dan di sebelah sana ada lagi bambu kurung ya. Cuman posisinya sangat tinggi. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, itu bambu kurung. Nah, di sebelah situ ya. Karena saya tidak membawa alat seperti golok, gergaji, atau yang lainnya ya, jadi saya di sini cuman bolang saja ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini menghibur teman-teman ya. Bagi yang nonton videonya sampai full durasi, mudah-mudahan mendapatkan rekomendasi lebih banyak dari YouTube ya. Terima kasih, video ini saya akhiri dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.